Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu saya lagi di mana? Pasti belum tahu ya, karena belum saya kasih tahu. Wah. Oke, hari ini saya berada di kawasan Tegaluar ya. Tegaluar, nah itu yang di sana itu Tegaluar. Nah, sekarang saya berada di dekat dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang berada di Tegaluar. Ya, katanya namanya Tegaluar tapi katanya masuk Cibiru. Informasinya seperti itu. Nah, kita akan melihat progres pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung di yang berada di Tegaluar dan flyover Tegaluar. Flyover kereta cepat. Nah, itu yang di seberang sana itu stadion GBLA ya. Stadion GBLA. Nah, yang di sana itu kelihatan tiang Masjid Raya Al Jabar. Nah, kita akan melihat seperti apa progres pembangunannya. Nah, kita sambil jalan ya. Bismillah. Nah, ini arah dari daerah Bojongsoang, ini jalannya seperti ini nih. Nah, ini ya. Seperti biasa tuh itu keretanya lagi diselimutin ya, ditutupin. Iya, seperti ini. Nah, ini kondisi di sekitar stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Ini mendadak rame ya, dan mendadak mahal harga tanah di sini. Iya, ini tuh. Ini stasiunnya. Nah, ini tuh sebenarnya di sini tadinya ini nih tanaman-tanaman kayak gini ya, petani tuh. Nah, itu stasiun kereta cepatnya tuh. Udah seperti ini, udah tinggal finishing tuh. Iya, kita sambil jalan lagi. Mantep ya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa di-like juga. Nah, tuh stasiunnya ini yang di sebelah sini, sebelah selatan ini, dari sebelah selatan tuh keren parah. Nah, nanti ini si flyovernya itu kelihatan di sana tiangnya. Ini kayaknya nyambung ke sini nanti si flyovernya ya. Jadi langsung ke sini aksesnya. Jadi tidak mengganggu jalan warga ini loh gitu. Tuh, ini stasiunnya yang sedang dibangun. Berarti sekarang bulan Juni ya. Sekarang bulan Juni 2023, di mana rencananya stasiun ini akan diresmikan atau akan dioperasikan bulan Agustus. Berarti Juni Agustus ya, sekitar 2,5 bulan lagi nih harus beres stasiunnya. Ini stasiun Tegaluarnya. Nah, informasinya kalau kereta cepat Jakarta Bandung ini sukses dan berhasil, nah nantinya akan ada tahap 2 di mana kereta cepat ini akan berada di daerah akan tahap 2-nya itu Surabaya sampai ke Kertajati ya. Tuh, wah keren banget ya emang tuh. Ini stasiunnya itu dari sana sampai ke sini tuh. Cakep. Ini sih tinggal finishing bener ya. Yang kerjanya juga udah nggak terlalu banyak tuh. Nah, itu nanti dari sana ke sini berarti terus masuk ke flyover. Nah, itu flyovernya di depan kita ini ya. Ini akses flyovernya tuh di sebelah kanan. Ya, kita lihat sambil jalannya, mumpung lewat sini kita abadikan. Kita abadikan lagi ini. Nah, ini flyovernya nanti lewat ke sini. Nah, ini mungkin nanti akan jadi kolong jalan ini ya. Jadi nggak mengganggu akses warga di sini gitu, si flyovernya itu. ya ini tuh, ini pembangunan flyovernya ya, yang dari stasiun kereta cepatnya. Dan itu yang di depan itu ada kerennya itu, kemudian ada girder-girder itu juga pembangunannya seperti itu. Ya, nah itu, nah ini flyovernya ya, sudah seperti ini. Itu flyover tadi dari sana, nah itu yang di tengah sawah tuh tiangnya udah pembesian semua, dan ini yang melintas di atas rel keretanya. Nah, ini sudah seperti ini tuh silo ya. Silo ya. Nah itu tuh ya, ini nih. Wah, udah bulan kemarin saya ngelihat di sini tuh masih belum dicor ini. Oh, sekarang malah udah atasnya udah siap dicor. Waduh, mantep, keren ya tuh. Itu arah ke deponya yang ke kanan itu, gokil loh. Nah, ini flyovernya sudah seperti ini. Iya, kita lihat ya, sudah seperti ini tuh. Itu yang arah dari sana itu yang tadi kita lewat, nah ke sini. Nah ini udah nyebrang rel nih, kemudian nyebrang rel terus nyebrang tol. Nah ini ya udah kelihatan nih. Wih, alhamdulillah ya, akhirnya Indonesia sukses membuat satu gebrakan baru ya, sejarah tentunya, bahkan di ASEAN mungkin ya. Itu pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung ini, dan ini adalah infrastruktur penunjangnya ya. Flyovernya itu penunjang dari flyover Tegaluar ini ya, jadi penunjang kesuksesan kereta cepat Jakarta Bandung, dimana ini adalah ujung ya, ujung dari perjalanannya di stasiun Tegaluar sini ya. Ini nanti nyampe sini si flyovernya ya, nanti aksesnya ke sini ya. Nah, jadi nanti itu akan sangat nyambung sekali ya, dari stasiun kereta cepat ke stadion GBLA. Kalau misalnya ada pertandingan atau apa, nanti bisa pakai kereta cepat. Kalau ada mau ke Masjid Raya Al Jabar juga lewat situ. Nah itu aksesnya ya, itu yang tadi kita lewatin. Nah udah seperti ini ya. Jadi ini sampai di sini nanti si flyovernya. Oke, nah, ini pekerjanya baru pada berangkat nih, yang kerja di stasiunnya, stasiun kereta cepat Jakarta Bandung itu. Nah ini kalau lurus terus ke stasiun Cimekar. Nah kita belok kiri ke area GBLA begitu ya. Nah, ini area GBLA seperti ini. Jadi memang sangat dekat sekali. Stasiun Tegaluar terlihat dari GBLA, sebaliknya GBLA juga terlihat dari stasiun Tegaluar ya. Jadi seperti itu, saya hanya kebetulan lewat saja dan memang senang jalan-jalan ya. Kita abadikan lagi. Progresnya sudah seperti itu di bulan Juni tahun 2023, tanggal 1 sekarang, tanggal 1 Juni. Nah ini GBLA nya dari Stasiun Gelora Bandung Lautan Api, Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Nah, itu banyak yang olahraga di sini. Ini gerbang merah tadi. Ini mulus jalannya di sini ya, mantap. Gelora, tulisannya Gelora. Nah, ini parkirnya bayar ya di sini. Ada tukang parkir di sini. Nah, banyak, ada yang jualan juga di sini tuh, ngampar kayak gitu ya. Ini kalau minggu ini lebih rame lagi nih kalau minggu. Nah, ini hari ya sekarang juga hari libur ya, tanggal merah. Hari Pancasila tanggal 1, makanya banyak yang jualan. Sip, oke, mantap. Nah ini ya banyak yang jualan karena di sini banyak yang olahraga gitu, bersepeda juga. Sate jando Mang Bem, oh mantap. Oke, ser. Ya ini itu ya, saya kasih lihat lagi. Nah itu yang di sana itu stasiun Tegaluarnya, yang di sana itu yang kelihatan, itu kelihatan kecil ya, ada alat terpasang. Nah itu flyovernya begitu ya. Oke, mungkin videonya hanya itu saja. Terima kasih yang sudah menonton konten saya ini, semoga ada manfaatnya ya, terutama untuk saya pribadi, dan umumnya untuk kalian yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih banyak. Salam sejahtera, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.